Bener. Bener ya, tang, lihat ya. Udaranya segar. Tandain. Ini kami dari Komnas HAM turut hadir untuk menyaksikan proses ekshumasi terhadap salah satu dugaannya, salah satu dari penghuni gereng yang meninggal dunia. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Polda atas koordinasi baiknya. Jadi kami diundang untuk datang melihat prosesnya seperti apa dan guna memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik dan juga akuntabel itu. Dan ini memang salah satu rekomendasi dari Komnas HAM, salah satunya untuk penegakan hukum dan juga untuk melakukan pengecekan terkait keberadaan korban meninggal ini, seperti itu. Sebagian data yang kita ambil apa Pak kira-kira? Untuk data yang kita ambil apa kira-kira Pak? Kalau untuk data nanti kan saat ini kami Polda Sumatera Utara dengan teman-teman dari Komnas HAM turut menyaksikan proses ekshumasi dan otopsi gali kubur terhadap dua jenazah. Yang pertama tadi kita lihat atas nama Suryanto, kemudian yang di sini atas nama Abdul. Jadi kami sampaikan dari semenjak rilis bersama dengan Komnas HAM pada tanggal 29 Januari di Polda Sumatera Utara, kita progres penyelidikannya selama 14 hari itu sudah sangat signifikan. Terbukti dari hari ini kita bisa melakukan ekshumasi terhadap dua kuburan yang diduga korban penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif. Jadi ini adalah langkah ataupun progres yang terus dilakukan dan didalami oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Ini yang kedua ya Pak ya? Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Oke, cukup. Fotonya Komnas HAM ada. Dengan inisial siapa itu? Iya, jadi yang dibongkar hari ini di dua tempat yang berbeda. Untuk yang di sini inisialnya S, kemudian yang di sawit seberang inisialnya A. Ya, oke, cukup ya. Cukup ya. Ya.